Nah, muslimat dirahmati Allah SWT. Karena iman tadi mengharuskan kita untuk saling menutupi kekurangan kita. Apalagi di bulan Ramadan yang akan menjelang ini. Kaum muslimin dan muslimat, para ayah, para bunda yang dirahmati Allah SWT, dan sebelum para ustaz yang dirahmati Allah. Yang kedua kata beliau, yang ketiga adalah wassabru ala adzaha. Sabar atas segala risiko yang ditimbulkan oleh iman tadi. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bekal pertama yang harus disiapkan supaya indah menjalani bulan Ramadan adalah bekal iman. Iman. Karena apa? Yang dipanggil untuk menjadi nominasi, yang dipanggil untuk mencari menjadi calon pemenang dengan hadiah, fa inna khairaz zadit taqwa, yang paling bermanfaat bekal kita adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling tinggi kemenangan seseorang kalian, kemuliaan kalian adalah yang paling bertakwa. Maka dipanggillah kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyanjung kita. Kalau dipahami makna ini, hai orang beriman, kita diangkat lebih tinggi dari sekedar Islam. Padahal bisa saja Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, karena orang Islam kan puasa rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Tetapi Allah panggil dengan panggilan kalian sudah melewati, hanya mengelewati posisi hanya sebagai seorang muslim, tapi kalian di puasa ini mukmin. Karena yang berpuasa adalah orang-orang beriman. Karena apa? Karena proses yang akan dilaikan adalah bertakwa. Maka muslim dan mukmin adalah tingkatan yang berbeda. Kata Buya Hamka, kalau nak tahu banyaknya orang Islam, lihat di hari raya. Betul? Apalagi hari raya Zora. Dari Zora, puasa 6. Iya, puasa 6. Memang yang dilarang-larang itu banyak yang suka. Iya. Kalau puasa 6 lebih banyak daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu pun perayaan yang diada-adakan oleh umat Islam kecuali mereka ta'zim lebih daripada ta'zim mereka pada hari raya yang disyariatkan. Dan ini terbukti hari ini. Silakan yang di Bangkinang tunjuk tangan. Mana yang lebih meriah di Bangkinang hari raya puasa 6 atau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Ada Bangkinang di sini nampaknya. Puasa 6 lebih ramai. Indikatornya adalah lihat jalan menuju Bangkinang pada hari Idul Fitri agak lengang, tapi ketika hari raya puasa 6 banyak macet. Betul Pak Ketua? Tidak pernah macet ya. Saya pernah macet 5 jam hanya. Hanya 5 jam dari Rimbo Panjang sampai ke Putri 7. 5 jam. Dari UIN pernah macet. Lepas buka puasa sunat di UIN, astagfirullahaladzim, di UIN sampai di rumah jam 11 malam di Putri 7. Yang lebih parahnya, awak waktu itu tak usah cerita lah. Ini khusus saya, jadi malu saya jadinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tak usah cerita ya, biar penasaran. Ya, benar penasaran. Mana yang berkepentingan silakan inbox saja. Ya. Sebab ini bukan konsumsi umum, tak pas dipublikasi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi iman. Karena dengan imanlah manis semuanya. Dengan iman manis semuanya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. Dan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan iman tersebut. Inilah bekal yang pertama. Apa yang dimaksud? Kalau tuan-tuan sudah mencintai Allah dan Rasul lebih daripada mencintai siapapun, ini artinya karena kita punya ilmu tentang kelebihan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwasanya mencintai keduanya adalah lebih daripada cinta kepada siapapun.
dan mencintai keduanya membuat kita siap mengorbankan apapun. Makanya manislah mencintai Allah dan Rasul itu. Kalau demikian, maka kita mesti berilmu tentang apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam puasa ini. Sebab orang melengkapi syarat-syarat administrasi, syarat administrasi ini rata-rata mampu. Betul? Antum nak masuk jadi guru di Kutab misalnya, atau nak masukkan anak di Kutab, lengkapi syarat administrasi. Rata-rata mudah, betul? Mudah tak? Mudah masa sulit? Mudah sekali. Uang pendaftaran gratis, nah, lebih mudah lagi. Ya, kalau gratis, kemudian siapkan fotokopi KTP orang tua, fotokopi, ah, sudah lupa rupanya ya, kakak, fotokopi rekening bank, ada ya? Oh, enggak, alhamdulillah. Iya, fotokopi, semuanya fotokopi, surat keterangan sehat dan sebagainya. Ini semuanya bisa. Sama puasa, disuruh menyiapkan niat siap, menahan dari makan dan minum siap, menahan dari syahwat di siang hari siap, tetapi menyiapkan syarat diterima ini yang perlu lobi-lobi khusus, betul? Nanti telpon Ustaz Dayat, Ustaz, anak saya daftar Ustaz, nah, betul? Hah? Harus punya koneksi lebih dekat. Tak? Sebab ketika nilainya sama nanti, yang diterima 50, nilainya ke-50-nya sama. Yang daftar 150, nilainya banyak yang sama. Nah, perlu ada kedekatan khusus. Betul? Pastilah anak Ustaz Dasman didahulukan. Tidak bisa, tidak. Sebab dari sisi administrasi lengkap. Ayahnya dosen. Ya, teman pula. Saya pernah jadi tukang masak beliau di Madinah. Serius ini. Bukan main-main. Jadi saya bangga dapat memasakkan Kiai Haji. Karena beliau dulu waktu kuliah, waktu apa dimasakin, di apa di pondok saat ya. Dimasakkan, kalau saya masak sendiri. Makanya saya pandai masak, tapi tidak punya menu. Tapi enak menurut saya. Asli. Tanya Ustaz Dayan. Nah, makanya sampai hari ini dia senang traktir saya. Dan saya senang ditraktirnya. Iya betul. Ya karena memang subhanallah saling menyenangkan di antara kita. Alhamdulillah. Jadi kalau saya manggil beliau makan, dia senang. Kalau saya dipanggilnya makan, lebih senang. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf ya, ini melanggar kesepakatan dengan juri saya. Kaum muslimin dan muslimat, semoga nilainya tidak diturunkan. Ya, saya sudah berijtihad. Yang berijtihad salah tetap dapat tepat satu. Dapat nilai nanti. Tolong jangan dicatat salahnya, yang betul aja dicatat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi Ustaz? Hah? Hah? Sampai di sini. Yaitu bahwasanya kita mesti mempersiapkan syarat diterima. Sebab syarat-syarat umum administrasi semuanya alhamdulillah dimudahkan. Kita sudah disiapkan matahari untuk menandai kapan dimulai dan kapan diakhiri. Kita alhamdulillah sudah disiapkan alat komunikasi, radio, televisi, untuk menentukan kapan imsak dan kapan berbuka. Alhamdulillah kita sudah sarana yang hebat, punya masjid-masjid yang menyiapkan tempat salat tarawih dan tempat kita untuk mengaji. Alhamdulillah media-media, baik secara apa di WA, Facebook, Twitter dan sebagainya, bertukar informasi sudah sangat. Tetapi kalau masalah diterima atau tidak, ini sulit. Sebab masing-masing harus bekerja keras. Maka berilmulah tentang Ramadan ini. Pastikan bahwasanya amal saya ini yang secara administrasi benar, rukun, syarat, oke.
Ya, larangan ditinggalkan. Tidak makan di siang hari, tapi makan di malam hari. Tidak mendekati keluarga di siang hari, tapi malam hari dibolehkan. Ini kita sudah semuanya. Tapi masalah diterima atau tidak, ini yang lebih penting. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, la ahmilu hammad du'a. Saya tidak terlalu memikirkan berdoa. Saya pandai berdoa. Imam Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu jarang tidak menangis bila bermunajat, sampai-sampai di bawah lekukan matanya ada bekas hitam mengalir air mata, karena air mata hangat, dan hangat karena cinta kepada Ilahi. Cinta itu kaum muslimin, kalau tuan-tuan pernah jatuh cinta, lama tak bertemu, rindu untuk berjumpa, pernah nangis enggak? Enggak pernah. Kesian tentu, enggak pernah merasakan indahnya cinta. Cinta itu bikin menangis, tapi tangisannya adalah obat. Cinta itu bikin menangis. Makanya orang yang sering menangis ketika berkhalwat dengan Rabbnya adalah orang yang benar-benar rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Warajulan aw warajulun zakar Allah khalian fafadat aynah, yaitu seseorang yang bila berzikir kepada Allah berlinang air mata seketika berkhalwat. Kalau beramai-ramai bisa mudah, nangis imam kita nangis, tapi yang sulit nangis sendiri. Kalau tertawa sendiri susah, mudah, baca aja WA bisa ketawa sendiri. Tapi kalau nangis bersama, bisa. Ada bapak-bapak jemaah umrah, nangis dia sholat tarawih di Masjidil Haram. Masya Allah, bapak paham apa dibaca imam? Bukan nak, saya rindu sama cucu. Rupanya rindu sama cucu yang bikin dia nangis. Oh, ternyata rindu itu bisa bikin nangis dalam sholat. Maka ketika antum sholat, rindulah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindulah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindulah bertemu dengan orang-orang saleh, guru-guru kita yang telah mendidik kita. Rindulah dengan orang tua kita yang telah membesarkan kita. Rindulah dengan anak-anak kita yang dahulu mendahului kita. Mudah-mudahan menunggu kita di surga. Rindulah kepada para malaikat Allah yang berbaris. Rindulah memperhatikan Arasy Ar-Rahman, diangkat oleh 9 orang malaikat yang besarnya tidak tanggung-tanggung. Yahwa yahmilu arsya rabbika yawma idzin samuzat thamania, ya berarti 8, salah tadi saya itu, thamania, 8 malaikat. Woi, berarti kecil arasnya. Tunggu dulu, Nabi katakan mabaina lahmata au shahmata udhunaihi wa katafihi masiratu mi'ati sanah. Antara daun telinganya ini dengan bahunya jarak 100 tahun perjalanan. Nak nengok enggak? Nak nengok enggak? Mau tengok? Subhanallah, enggak rindu bertemu Allah nampak. Enggak mau nengok. Ya Allah. Awak bilang seperti itu supaya rindu. Besarnya Arasy Ar-Rahman diangkat oleh 8 malaikat. Yang besarnya malaikat itu digambarkan dalam hadis sahih Nabi alaihissalatu wassalam, antara daun telinganya ini dengan bahunya berjarak 100 tahun perjalanan. Besar apa kecil? Hah? Mana yang besar, saya apa dia? Berarti kalau ini bawa 8, besar enggak Arasy itu? Mana yang besar daripada langit dan bumi? Lebih besar dari langit dan bumi. Wasi'a kursiyus samawati wal arda. Kursinya saja lebih besar daripada langit dan bumi, dan Arasy lebih besar daripada kursi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Rindu enggak? Rindu enggak? Ya, berjumpa kita nanti di sana. Semoga dibawa bendera para nabi. Karena seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi menjawab, tidak perlu membahas tentang kapan kiamat. Makanya tidak usah terlalu memperdalam masalah kapan kiamat.
menentukan waktu-waktu kiamat. Karena kebanyakan berdasarkan hadis yang tidak sahih atau sahih maknanya bukan itu. Oleh sebab itu, dan yang penting bagi kita, ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ Apa yang kau siapkan untuk itu? Orang ini ternyata jenius, pandai menjawab, dan jawabannya betul. Hubbullah wa rasuluh wa rasulih. Saya siapkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Nabi katakan, ar-rajulu awil mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Dengan cinta kaum muslimin, semuanya terasa indah. Dengan cinta kaum muslimin dan muslimat, semua secara indah dan nikmat. Oleh sebab itu, ketahuilah apa yang diinginkan oleh yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Maka berilmu tentang apa yang diinginkan Allah adalah ilmu yang luar biasa, supaya nanti cinta tak bertepuk sebelah tangan. Sakitnya tuh di sini, di sana sakitnya, bukan di sini. Ketika nanti di akhirat kita bertemu, anda salah alamat memberikan cinta. Engkau tidak berilmu dan bertanya, apa yang aku inginkan di bulan Ramadan ini? Kau nak beramal menurut yang kau suka, padahal kau tidak pastikan aku suka. Maka berilmu sebelum beramal. Babul qawli, babul ilmi qablal qawli wal amal. Berilmulah tentang itu. Maka lahirlah bahwasanya syarat diterimanya amal, apa yang disukai oleh Allah, karena tujuan kita menyenangkan Allah. Dari mana jalannya? Tak ada jalan lain kecuali berilmu apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergeser setapak pun, jangan bergeser sesenti pun dari apa yang dilakukan Nabi. Kalau antum ingin lebih takwa, Nabi atqana lillah. Kalau ingin lebih berilmu tentang apa yang diinginkan Allah, Nabi a'lamukum billah. Ada tiga orang yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri Nabi alaihim naridwanullah, bertanya tentang ibadah Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak mereka lihat, yaitu di rumahnya. Lalu mereka, para istri tersebut, Ummu Salamah atau Aisyah radhiyallahu taala anhuma, mengatakan bahwa Nabi begini dan begini. Maka mereka merasa itu kan Nabi, dia diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Kalau gitu kita mesti beramal lebih. Ternyata Nabi tidak menyetujui. Karena alasannya apa? Ala inni atqakum lillah. Ingat, aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Kalau ingin mencapai takwa yang sebenarnya, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bergeser. Inilah cinta. Inilah cinta. Makanya tadi saya diuji cinta saya hari ini. Jangan bergeser apa yang dia inginkan, ternyata bergeser juga. Mungkin cinta dia lebih dari cinta saya. Ya saya bergeser, jangan panjang-panjang, katanya panjang juga. Nah, karena nengok tonton pandang itu semuanya itu saja. Nah, lupa penilaian tadi. Yalah, nanti bisa minta maaf kok. Mending minta maaf daripada minta izin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Mending minta maaf, tapi jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir, bapak-bapak ini salah tafsir nanti. Ada teman saya salah tafsir. Akhirnya dia pakai prinsip, mending minta maaf daripada minta izin. Kerjakan dulu, baru minta maaf. Karena izin tak keluar-keluar. Terlalu berat urusannya. Tinggal satu syarat lagi. Tinggal satu syarat. Ada seorang kawan cerita, istrinya boleh dia nambah lagi dengan tiga syarat. Harus lebih cantik dari saya. Siap. Kok saya cari yang lebih cantik dari adik? Harus lebih kaya dari saya. Siap. Cari yang lebih kaya. Yang ketiga, bang, harus langkai mayat saya. Astagfirullahaladzim. Itu saya tidak siap. Kalau langkai mayat berarti tidak poligami nampaknya. Astagfirullah. Melanggar lagi. Sudah dua kena penalti. Astagfirullahaladzim. Maafkan deh ya. Nah. Jangan-jangan ini sindiran bermakna ya. La haula wala quwata illa billah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, cari bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang bertakwa paling takwa, yang berilmu paling berilmu. Usahakan amal kita jangan meleset dari itu. Tidak ada tambahan lagi. Karena beliau bilang, kalau cara salah ilmu,
saya lebih berilmu. Masalah takwa, saya lebih bertakwa. Apa makna takwa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Inilah cinta yang teruji. Itu baru yang kedua. Yang pertama apa tadi? Iman. Yakinlah bahwasanya tidak ada yang lebih daripada yang diturunkan Allah dan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita oleh sebab itu bertanyalah apa yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena as-salam, para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in dan para tabi'in lahum bi ihsan, setiap melihat suatu amalan atau melakukan suatu, mengatakan suatu ucapan, mereka selalu bertanya, "Madza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kadza?" Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Wa madza amara Rasulullah? Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Wa madza aqarra Rasulullah? Apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak dibenarkan atau tidak dilepaskan tali begitu saja tanpa ikatan, karena kita sudah diberi dengan ikatan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka tidak ada modifikasi dalam agama dan tidak perlu berkreasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya masalah ibadah itu sudah disempurnakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia katakan inni atqakum lillah wa a'lamukum billah. Yang ketiga, karena boleh banyak-banyak. Tiga atau empat maunya? Hah? Maunya tiga atau empat? Bapak-bapak pasti mau empat. Iya. Tiga atau empat? Empat. Tahir. Yang ketiga. Yang ketiga. Mohon maaf, waktu tinggal berapa sih? Hah? Woi, dah lewat. Tahir. Mudah-mudahan yang tiga ini tak terlalu panjang. Ya. Yang ketiga. Setelah kita beriman dan telah berilmu, mesti ada azam yang kuat. Sebab tanpa azam yang kuat, tak juga beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Tak juga terdorong iman untuk bertambah. Apa kurangnya Nabi kita Adam alaihissalam, datuk kita Adam dan Hawa alaihissalam? Mereka sudah berada di dalam surga. Mereka sudah diberitahu langsung oleh Allah Rabbul Alamin. Mereka sudah melihat langsung kedurhakaan iblis alaihi assalam pula ya. Alaihi la'natullah. Sudah diingatkan. Ibarat bahasa pepatah kampung saya, kalau jauh batunjung dokek bakokong. Tolong terjemahkan saudara. Ya. Kalau jauh ditunjukin, kalau dekat dikakapin. Dikokong. Tidak tahu juga. Ya, kalau jauh ditunjukin, kalau dekat dipegangin. Ini. Ya. Hadza aduwwun laka. Ini musuhmu. Ya, syaitan itu musuh kalian berdua. Tidak apa-apa anak-anak. Ya, saya pernah ngisi dengan Pak Dubes dulu acara keluarga juga kayak begini di Jeddah. Anak-anak pada sibuk, ibu ikut sibuk itu. Kata Pak Dubes waktu itu, kalau orang tua yang gelisah itu tak normal. Nah, tapi kalau anak-anak yang mengejar-kejar itu normal sekali. Maka saya mengambil dari satu hikmah. Anak-anak ribut, saya tidak ambil pusing. Ya, tapi kalau seandainya orang tua dah mulai ribut, saya pusing. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan tak usah risau, tidak ada. Nak lari anak-anak, bilain aja, biarin aja ya. Nah, biarin aja, saya tidak masalah. Saya nulis disertasi, tesis dan disertasi, kadang-kadang anak sambil duduk di pundak saya, tidak ada masalah. Ya, tidak kurang dari 10 orang hampir setiap hari di rumah, saya biarin aja, sudah terbiasa. Ibarat orang itu menghitung duit di pasar, tidak ada yang terpengaruh salah hitung, betul kan? Hah? Orang hitung duit di pasar, orang sebanyak itu ada yang salah hitung? Jarang. Betul? Karena khusyuk tadi. Karena khusyuk, tidak terganggu sama sekali. Makanya ada di karangan salaf seperti disebutkan oleh Abu Nu'aym al-Asbahi dalam Al-Hilya, ada yang salat runtuh masjid dia enggak tahu. Ya, memang payah buatnya itu sih. Awak belum runtuh aja, mic aja, slow mic sudah
terkejut kita. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, masih semangat? Alhamdulillah, saya pula ya itu. Baik, sampai di mana tadi? Ah, punya azam yang kuat. Adam alaihissalam ditunjukkan ini musuhmu. Tetapi azam itu dikalahkan oleh subuhan yang disampaikan oleh Sayyidu Syayatin Iblis alaihi la'natullah fadallahuma bighurur fa'azallahuma syaitan. Ya, mereka bisa tergelincir oleh syaitan, apalagi kita yang belum pernah mencicipi surga, yang belum pernah merasakan indahnya taman-taman surga, tentu akan lebih terpedaya oleh iblis, oleh syaitan, akan mudah diadu dengan subuhat-subuhat. Maka disinilah balik ke yang kedua tadi, mesti berilmu yang sahih, mesti berilmu yang benar. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah pada dua hal yang pasti benar, Al-Quran dan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan azam yang kuat bahwa setiap ilmu yang saya ketahui saya mesti berusaha mengamalkannya walaupun hanya sekali dalam seumur hidup saya. Misalnya sedekah untuk Kutab Al-Fatih, biasanya sedekah saya hanya 200 ribu, hari ini Ustaz saya 2 miliar saya sendiri, walaupun hanya sekali di seumur hidup. Siap? Tidak ada yang siap. Pasalnya Ustaz tidak mencontohkan katanya, ya. Itulah. Itu yang pahit Ustaz, kenapa kita tidak kaya. Sekarang tuan-tuan siap tidak untuk ngajak saya kaya? Sebab ada Ustaz saya di Madinah. Ya, Ustaz ini satunya orang kaya, karena memang pengusaha properti terbesar di Madinah. Waktu beliau masih hidup dan Raja Fahad masih hidup, orang kepercayaan Raja Fahad untuk menyalurkan bantuan untuk orang-orang yang memerlukan di Madinah. Besar enggak dia? Alhamdulillah. Ada ustadznya kayak saya juga miskin, ya. Miskin, tak miskin betulan lah. Nah, pura-pura. Ya, pura-pura miskin lah kayak saya. Jadi, kamu mau jadi orang kaya enggak kawan? Dia teman. Satu dai, satu pengusaha. Pas itu ya, berkolaborasi. Mau enggak antum jadi orang kaya? Ya, siapa yang enggak mau? Banyak sekali program dakwah yang harus memerlukan dana besar. Dan alhamdulillah ustaz ini pemurah juga. Yang kaya pun dermawan juga. Sama sifatnya. Makanya Ustaz Dayat pemurah itu karena temannya. Ya betul, serius ini. Kau enggak tanya sama dia? Ya Ustaz, ya. Saya sudah rekomendasi, masa antum enggak rekomendasikan saya? Nah, karena beliau pemurah, maka saya pemurah juga. Kau muslimin dan muslimat. Akhirnya, bawa sini uang kamu, saya investasikan. Karena dia investasinya sudah berhasil. Jangan investasi seperti saya dengan Ustaz Dayat, sudah 5 kali, 4 kali, Ustaz. Hampir jadi orang kaya. Kami memang bernafsu jadi orang kaya, sebab kami kebutuhan hari ini sudah kami bayangkan, bahkan lebih dari itu. Saya ingin bangun markas dengan nilai 500 miliar. Kalau ada yang siap, ajar saya jadi orang kaya. Tidak ada yang siap. Buatlah sendiri Ustaz katanya. Ya saya semua nuntut ilmu saya juga, dakwah saya juga, masak duit saya juga. Makanya, akhirnya Syekh katakan, kalau Ustaz tak punya duit, ini uang saya ada 1 juta. Rial, bukan rupiah. Rial. Bukan rupiah. Berapa itu? 14 miliar. Ya. 1 juta kali 14 ribu. Ustaz Dayat tidak pandai ngitung. Belum sampai duit segitu. Ya, dia tidak pandai ngitung. Saya yang pandai ngitung. Saya selalu jadi bendahara. Dan merangkap ketua. Baiklah kaum muslimin. 14 miliar. Dia kasih modal 14 miliar. Uang ini saya catat sebagai hutang antum. Ada yang mau catatkan hutang saya sekarang 14 miliar? Tapi jalankan oleh dia sendiri. Dan saya akan jalankan uang ini dari hasil royalti usaha ini dari 14 miliar ini, antum ansur hutang ke saya.
sampai selesai, uang 14 miliar jadi uang antum dan keuntungan seterusnya. Kalau ada yang siap, kalau tidak malu di depan umum, inbox saya. Ya, saya siap dengan usaha seperti ini supaya nanti insya Allah usaha-usaha dakwah kita berkembang seperti yang beliau lakukan. Saya masih punya PR yang belum terlaksana hari ini. Saya sudah sampaikan, siapa yang duluan silakan membuat mustauda Riau Al Khairi, yaitu gudang sosial untuk Riau. Target saya pertama orang-orang yang sedang kuliah mau menikah. Kalau bisa kita bikinkan rumah yang sederhana, tipe 100. Ya tentu saja diansur nanti. Nah, untuk program selanjutnya, atau tuan-tuan dan puan-puan yang punya kasur-kasur yang masih bagus, kita tampung. Daripada dijual harga murah, lebih baik disedekahkan dengan harga mahal. Ya kan? Kalau disedekahkan mahal, kalau dijual murah. Ada Umi bilang kulkas kita yang kemarin tuh bisa laku 200 ribu, sedekahkan aja. Nanti di sisi Allah menjadi 700 kali lipat. Dijual murah, bekas. Betul kan? Kasur, apa kasur termahal? Saya enggak tahu. Kalau nanya ke Ustaz, enggak tahu dia. Ada yang tahu yang kasur paling mahal? Tunjukkan. Enggak tahu juga. Enggak ada yang mau ngaku ya, kalau masalah dunia. Akhirnya dengan izin Allah, usaha tadi mekar. Sehingga Syekh bisa membuat berbagai kegiatan dakwah. Jelas? Jelas? Kalau tidak percaya sama saya, Ustaz Dayat nanti. Hubungi Ustaz Hidayat. Buat beri dia modal. Tidak usah banyak-banyak, 14 miliar juga. Iya, ini Ustaz modal saya jalankan. Usaha apalah. Nanti untungnya ansur utang Ustaz. Sehingga dalam tempo 15 tahun, Ustaz Dayat sudah punya 14 miliar. Nanti kita bagi Ustaz ya. Kau muslim dirahmati Allah. Ini salah satu cara. Sebab ustadz yang satu memang sejak mudanya sudah berbisnis dengan orang tuanya. Ustadz yang ini fokus menuntut ilmu. Memang tidak sejalan ilmu dan cari duit dengan cari ilmu. Tidak bisa. Memang kalau fokus cari duit, dapat duit banyak. Fokus cari ilmu, dapat ilmu yang banyak. Nah ini harus dikolaborasikan antara kita. Itulah indahnya iman itu ketika bekerja sama dengan saudara. Wallahu ta'ala alam. Berarti sudah berapa tadi? 3. Berazam untuk mengamalkan. Bukan hanya mengetahui. Oh saya tahu tuh Ustaz. Ada saya sampaikan sebagian orang saya nasihati begini. Oh saya sudah tahu. Kalau tahu tinggal ngamalin. Kalau ada apa datang? Azam yang kuat itu perlu. Dan baru tahu mana yang taat dengan yang tidak taat. Di saat ketaatan itu berat. Ya. Kan ketika kita mengatakan kepada sebagian saudara, jangan terlalu menghujat orang yang bersalah. Apalagi orang itu punya kuasa. Orangnya zalim. Gimana kita nak taat kepada orang? Ya kalau sudah adil, itu apalagi kita marah. Karena zalim itulah harus bersabar. Sabar itu ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Macam kita sabar tadi, tidak ada yang siap untuk beri saya modal, sabar aja saya. Apalagi kalau diberi, tidak sabar lagi. Syukur yang datang. Allah musta'an. Ini tidak serius ya, jangan dibawa. Tapi kalau datang, saya terima. Memang tidak serius, tapi kalau datang, saya terima. Dan insya Allah, kalau itu terjadi, maka banyak yang bisa kita lakukan di hari-hari nanti. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Azam yang kuat sangat menentukan kita bisa mencapai indahnya di bulan Ramadan ini. Saya tahu, saya sudah tahu semuanya. Bahwasanya puasa Ramadan, amalannya hanya Allah yang membalas. Tahu saya. Tapi kok sama aja Ramadan di luar Ramadan. Saya tahu bahwa segala yang melalaikan. Ini termasuk melalaikan ya. Termasuk melalaikan ini. Kalau tuan-tuan nak membaca Quran di pagi hari lepas subuh, ini jangan dibuka dulu. Sebab pernah terjadi orang pergi nuntut ilmu, 4 tahun tak dibuka surat dari kampung. Sebab kalau dia buka, tidak pernah jadi alim dia. Surat pertama, ibunya sakit. Disuruh pulang. Kalau sempat dibuka, langsung pulang. Habis itu ibunya bilang, kamu jangan pergi lagi nak, ibu sakit. Terus apa? Nikah saja. Kalau nikah, cari nuntut ilmu. Tak jadi. Surat kedua, ibunya meninggal.
Surat ketiga, bapaknya mati. Zeh, hanya jabat bulan-bulan. Tapi 4 tahun baru dia buka. Maka yang terbaik sebenarnya adalah doa, bukan hadirnya anak ketika masa berduka. Alhamdulillah dia sudah jadi alim dalam 4 tahun di Baghdad dan pulang ke rumahnya. Ketika nak beli oleh-oleh untuk pulang untuk keluarga di pasar, dia dapat pula ibu-ibu pedagang sayur sedang berdebat masalah fikih kontemporer. Fikih kontemporer pula. Dia berdua tak tahu masalah itu. Akhirnya dia tambah lagi waktu menuntut ilmu. Sampai dia pelajari, baru dia bisa pulang. Begitulah azam yang kuat kaum muslimin. Bisa menanggung beratnya penderitaan dalam menegak.